Halo, Sound Engineer Indonesia, kita berjumpa lagi. Satu video yang pernah saya buat yaitu live mixing dengan 16 channel menggunakan digital mixer untuk genre musik dangdut menjadi viral, ya kan? Teman kita mengcopy video saya lantas dipublikasikan di YouTube dia, lantas menjadi viral. Ya, nah itu kan digital. Saya ingin menunjukkan bahwa dengan mixer analog pun teman-teman harus bisa membuat kualitas suara baik. Jelas ya, jadi jangan dibatasi oleh karena digital jadi baik. Saya berharap teman-teman dalam video ini mulai memahami bahwa fundamental, dasar yang kuat di saat kita melakukan tugas menjadi operator dalam sebuah event live mixing, maka itu menjadikan satu modal untuk bisa membuat satu karya cipta audio yang baik. Nah, pertanyaan yang selalu muncul di teman-teman kita yaitu, pada saat kami cek sound Pak Jo, itu bagus sekali. Tetapi begitu live show di malam harinya, kualitasnya tidak sebagus pada saat cek sound. Nah, ini saya pribadi agak unik nih. Apakah karena itu pertanyaan menurut saya, apakah karena Anda memiliki beban psikologis yang berat karena penonton yang banyak membuat mental menjadi down, bisa juga, iya kan? Ataukah perangkat teman-teman tidak memadai sehingga begitu penonton banyak maka kualitasnya down, bisa juga. Nah, sekarang saya mau buka sebuah rahasia. Kalau alatnya bagus, yang kedua Anda memiliki mental yang bagus ya, enggak down pada saat live show, tetapi kok tetap aja terjadi hal yang tidak kita inginkan. Show berbeda dengan pada saat check sound. Oke, saya akan buka rahasia itu melalui mixer analog ini ya. Satu hal yang teman-teman harus perhatikan yaitu, jika kita melakukan mixing dalam live show, maka sumber suara merupakan syarat mutlak agar bisa menjadi baik, maka sumbernya harus baik. Ya, saya pernah membuat satu guyon, joke, bahwa sound engineer bukan tukang sulap. Kalau sumbernya baik, maka berhasil baik. Yang aneh kalau sumbernya baik, keluarnya jelek. Itu aneh. Ya. Tetapi sekali lagi bukan, jangan memiliki satu asumsi bahwa sumbernya jelek, maka kita harus memperbaikinya. Tidak bisa. Ya. Menurut saya, satu rahasia yang pertama yang saya buka kepada teman-teman, sumbernya harus baik. Jelas ya? Setelah sumbernya baik, barulah kita masuk ke setting mixernya. Kita masukkan channel 1, channel 2, channel 3, kita masukkan. Iya. Kita susun sedemikian rupa per channel hingga per grupnya. Tentu standar yang pertama yaitu memberikan nama ya teman-teman ya. Channel 1 kita rencanakan untuk channel instrumen apa? Kick, snare, kita masukkan, kita beri nama. Oke. Nah, setelah sudah memberi nama, maka selanjutnya
kita harus sudah memprogram atau merencanakan juga dari semua instrumen ini akan dibagi, dikelompokkan atau digrupkan menjadi apa saja. Iya, misal saya merencanakan grup 1 dan 2 saya pakai untuk drum dan tamburin dan takdut. Oke. Yang kedua saya pakai untuk gitar dan bass. Yang berikutnya 5-6 saya pakai untuk keyboard, suling dan string atau filler. Yang 7-8 kita pakai untuk vokal atau artisnya. Rahasia yang kedua yaitu kita menggunakan fungsi grup, ya ini misalnya ya, fungsi grup. Rahasia yang kedua yaitu benar-benar teman-teman mengalokasikan setiap instrumen, setiap sumber suara itu proporsional. Tadi kan sudah kita susun ya, drum di grup 1-2 isinya apa saja sudah kita susun. Itu berarti kita menyusun secara proporsional. Jadi tidak boleh teman-teman melakukan misalnya channel grup 1-2 dipencet, 3-4 dipencet, untuk satu channel semuanya dipencet. Tidak boleh. Ya. Jadi harus, kalau saya mau hanya mengkhususkan seperti vokal saya, ini hanya langsung ke LR, tidak ke grup. Terbukti kenapa vokal saya tetap masuk kan, ini sekalipun tidak saya buka. Jadi saya pencet LR-nya di channel vokal saya. Ya, jadi tidak boleh channel LR dipencet, grup 1-2 dipencet, grup 3-4 dipencet, tidak boleh begitu. Ya. Pasti pada saat nanti show pasti teman-teman akan menjadi satu kendala, persoalan. Sebab Anda tidak bisa mengkhususkan ingin mengangkat sesuatu yang spesifik secara grouping. Iya. Alhasil maka tidak bisa baik. Jelas ya, rahasia yang kedua, kita harus melakukan pengelompokan ini secara proporsional. Caranya seperti tadi, pencet sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya contoh ini string, string ini saya kelompokkan untuk di grup 5 dan 6. Maka grup 5 dan 6 di channel string yang saya pencet. Sementara LR tidak boleh dipencet. Di grupnya tentu setiap grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8 akan kita penpot, akan kita panning, balance ya, sesuai dengan kiri dan kanan daripada master. Oke, itulah yang kedua. Rahasia yang ketiga yaitu menyusun signal yang masuk ke sini atau men-setting signal yang masuk kepada mixer secara benar. Caranya bagaimana? Master LR ini diangkat hingga mendekati nol. Oke, ya. Kalau hanya untuk menguji signal tersebut harus ke mendekati nol. Pak Jo, kenapa kok tidak nol? Nah, ini rahasianya di sini, rahasianya sekarang, ya. Nah, pada saat saya melakukan check sound, saya tidak mengangkat master pada 0 desibel. Tetapi tidak juga terlalu rendah sampai separuh, tidak. Ya, jelas ya? Saya mengangkat satu strip di bawahnya, misalnya begitu. Ada yang memiliki pemahaman, Pak Jo, itu salah dalam pengaturan gain struktur. Oke. Saya setuju sekali. Teman-teman kepingin melakukan check sound pada saat check sound itu nol. Pada saat check sound nol, saya mungkin enggak setuju. Pada saat setting, set up harus pada 0 dB, saya setuju.
Nangkap maksud saya ya teman-teman ya. Nah, saya kurangi karena kepentingan di speaker saya saja. Jadi terlalu keras ya. Oke, jelas sekarang bahwa setting pertama angkat masternya pada 0 dB. Jelas? Oke. Selanjutnya angkatlah grup ini pada 0 dB juga semuanya. Ya. Nah, ya. Saya kecilkan dulu. Saya angkat 0 dB, saya angkat 0 dB, semuanya saya angkat 0 dB. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk ke setiap channel yang ada di sini, ya. Diangkatlah misalnya bass gitar. Oke. Kita angkat nolnya, kita cek signalnya di sini. Banyak teman-teman yang melakukan ini belum diangkat, tapi gainnya sudah diputar dulu. Ya. Saya tidak begitu. Saya ini harus saya angkat dulu, baru gainnya saya naikkan pelan-pelan secukupnya dilihat dari signal ini. Jangan sampai signal ini tidak keluar. Misalnya keyboard begini ya. Oke, keyboard. Saya lihat di signalnya kurang besar, saya naikkan sampai muncul signalnya. Ya. Di channel ini keyboard ada dua, left right, kiri kanan ya. String ada dua, kiri kanan ya. Lantas melodi gitar ada low, ada high. Sekarang teman-teman mulai bisa memahami ya. Cek satu-satu. Angkat gainnya pelan-pelan. Cek satu-satu. Angkat gainnya pelan-pelan. Sampai dilihat signalnya muncul. Di sini muncul signalnya. Cukup bisa diterima teman-teman? Oke. Sekarang setelah semua per channel itu sudah kita adjust ya, kita signal pada tahap yang ketiga yaitu setting input yang masuk di mixer ini, apakah gainnya sudah betul-betul benar semuanya, disusun satu-satu sesuai harapan kita, sudah masuk, sudah benar, barulah untuk kepentingan check sound. Sekali lagi, untuk kepentingan check sound, saya menyarankan level masternya turunkan sedikit. Pak Jo, kenapa kok diturunkan sedikit? Iya, saya ingin memberikan satu batasan bahwa untuk mendapatkan performa nanti malam, saya masih ada kekuatan yang saya simpan. Jadi Jackson tidak perlu harus menggelegar, enggak perlu saya anggap, ya. Teman-teman paham ya? Jadi saya turunkan sedikit masternya. Oke? Barulah saya buka satu per satu. Ya. Channel artis ada di grup 78. Ya. Coba dilihat. Yeay. Ya. Jadi kita bisa kecilkan channel artis ini melalui Assalamualaikum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat event teman-teman, misalnya ada kekurangan vokalnya kurang keras, cukup mengangkat grupnya saja. Iya, jadi contoh ini. Oke, tadi satu single. Segini kurang keras Pak, misalnya ini contoh sudah hampir mentok baru, nih ya. Baru saya keraskan dari sini bisa nggak? Bisa. Ada di sini pastinya. Ya. Ditunggu juga kasetnya ya. Jelas ya, teman-teman.
dibedakan, setiap grup harus dibedakan. Gitu. Oke. Mulai yang terakhir pada saat rahasia yang berikutnya, yang keempat adalah pada saat show, maka kita angkat ini menjadi nol. Iya. Oke, sekarang saya turunkan dulu untuk pembuktian. Pada saat saya cek sound, ini lihat semua level mendekati pada posisi nol semuanya, level inputnya. Oke ya. Lihat, teman-teman lihat. Oke, teman-teman lihat bagaimana cara saya mixing ya. Oke. Ketika kita ingin menaikkan pada show, membutuhkan menaikkan keyboardnya saja. Saya kalau sudah rata, keyboard dengan string sudah rata, saya menaikkan, cukup menaikkan groove-nya saja. Terlalu keras keyboardnya saya turunkan. Saya ingin menaikkan gitarnya. Pak Jo, gitarnya kok ada left right? Oke, lihat ya. Kalau lagi melodi karakternya bukan distorsi, apa yang harus diangkat? Kalau distorsi pada saat hanya clean saja bagaimana? Distorsi bagaimana? Lihat karakter daripada melodi gitar ini bisa macam-macam. Lead gitarnya saya turunkan. Saya mau angkat takdutnya. Turunkan lagi. Live mixing adalah sebuah teknik bagaimana kita memixing setiap instrumen. Apa yang instrumen ini harus didominankan, apa yang tidak didominankan, Anda yang harus mengeksekusinya. Pianonya kurang, piano saja, naikkan ininya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Iya. Jadi sekarang rahasia, ada empat rahasia yang sudah saya kupas. Maka harus diterapkan rahasia itu, cara-cara itu di dalam kita melakukan live mixing. Iya. Oke. Nah, yang terakhir yaitu masuk yang terakhir yaitu ke karakter daripada per channelnya. Apa yang akan, yang tidak kita dapatkan ya. Tadi sempat saya singgung
Tadi sempat saya singgung bahwa gitar saya membutuhkan low dan high. Kenapa low dan high? Karena saya pada saat gitar itu clean, saya membutuhkan karakter yang spesifik. Pada saat saya distortion, saya membutuhkan karakter yang hard, yang keras, melengking gitu. Maka saya perlukan. Dari kesimpulan ini ada 5 langkah sebelum saya akan memberikan contoh pada video yang berikutnya, khusus bagaimana cara meng-EQ, karena itu cukup panjang ya, saya akan pisah. Jadi sekarang kita pakai 4 langkah itu, cobalah untuk teman-teman lakukan. Sumbernya yang benar ya, lantas lakukan pembagian dengan benar, masukkan setting gain atau volume dari per channel dengan benar, barulah kita melakukan mixing. Master pada saat show kita angkat pada 0 seperti pada porsi yang proporsional. Pak Jo, pada saat show ternyata sudah rata semua baik tetapi kurang keras, maka masternya yang dinaikkan. Kalau masternya dinaikkan, speakernya nggak kuat. Nah itu berarti speakernya yang nggak kuat, teman-teman, bukan mixernya. Oke ya. Oke, jelas teman-teman ya sekarang. Ayo seluruhnya teman-teman mulai benar-benar melakukan teknik mixing yang benar. Kalau semuanya dilakukan dengan teknik mixing yang benar, saya percaya teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya coba sekali lagi angkat. Saya sudah setting dengan benar per channelnya, maka saya cukup hanya mengangkat dengan grupnya saja sesuai pengelompokan ini. Pak, isinya grup ini boleh enggak? Saya enggak seperti Pak Jonathan. Boleh saja, boleh saja. Teman-teman yang harus memutuskan, karena setiap sound engineer punya komposisi mixing yang berbeda-beda. Jangan punya asumsi bahwa kalau berbeda dengan Pak Jonathan salah. Tidak ya. Sampai di sini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua.